akan menuju kebun binatang. Yang pertama adalah hewannya gajah. Ini adalah patung gajahnya, guys. Dia menambahkan di dalamnya, guys. Ada harimau. Wow, menakutkan, guys. Selamat datang di channel kita Petualang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, guys. Kita petualang, kali ini kita lagi di Juruk Solo Zoo. Ini adalah Taman Satwa Taru Juruk, ya teman-teman. Lihat, kita baru di pintu depan. Oke, kita langsung masuk. Langsung cuci tangan dulu, guys. Patuhi protokol. Kita antri beli tiketnya. Tiketnya per orang 25.000, guys. Dapat kupon 2 es krim dan minuman. Ambil foto. Ya, dua ya, Mbak, ya. Iya. Kakaknya sudah pada vaksin? Sudah. Bisa scan kartu. Oh, kartu. Bisa tunjukkan kartunya. Oh, taruh mana? Ini kan. Nih, bawa aja. Mana tuh? Kan oh, aplikasi ya. Langsung menuju tempat hewan-hewannya, guys. Ini banyak sekali. Sebelah sini mainan-mainan ya, guys, seperti kereta. Tapi karena ini masih pandemi ya, habis pandemi jadi jarang sekali yang main di sini. Masih sepi ya, guys. Itu di atas ada beberapa apa, hiasan-hiasan seperti burungan. Kita langsung ke menuju itu, guys. Ada gajah-gajah. Hewannya gajah. Ini adalah patung gajahnya, guys. Sebelah sana nanti ada gajah-gajahnya. Sebelah sana jauh, guys. Nih, dari kejauhan kelihatan dua gajah. Kita akan menuju sana, guys. Langsung saja, cuy. Sudah ada di depan ini, ada tulisan "Ayo lindungi gajah". Ini ya, guys, nanti kalian bisa baca. Ini taman gajahnya di sebelah kiri. Mantap sekali, guys. Nah, itu yang kanan adalah si Diannya. Dian ya, yang kiri adalah Manuhara itu namanya. Oke, ini dia tulisan gajahnya dari Merupa. Gajah ini gajah yang
bernama Dian ya. Ini ada tulisannya Dian, ini mungkin namanya. Merupakan gajah Sumatera yang dibawa berasal dari Taman Nasional Wai Kambas Lampung. Jadi ini gajahnya dari Lampung guys, leluhurnya gajah ini mungkin. Habitnya di Sumatera, pakannya rumput, buah, umbi-umbian, daun. Daerah persebaran Sumatera, Aceh, dan sekitar Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan lainnya ya guys. Manuhara, ini dia yang kecil ya guys, yang gajah kecil. Itu ada yang di sana, nanti kita akan ke sana melihatnya. Kita deketin si gajah ini guys, yang namanya Manuhara dan Dian. Kita deketin dan kita selfie di depannya guys. Foto dulu. Kita ini eksklusif bisa kasih makan gajah ya, jarang kalau pengunjung bisa ngasih gini. Karena kita ada kesempatan ngasih makan gajah, asik banget guys. Ini dia si Manuhara guys. Bahkan deket banget ini di kandangnya langsung. Ini yang sebelah kanan adalah Manuhara, yang kiri tadi adalah Dian ya. Ini nurut banget ya guys, mau dilus-lus juga dikasih makan. Pakannya juga cuman wortel, jagung, sama beberapa tumbuh-tumbuhan hijau itu ya. Tapi gajah itu binatang omnivora ya guys, makan segalanya. Yuk. Next kita menuju tempat lain. Jalan. Gambar. Tadi kita di sana loh. Oke, setelah ngeliat gajah kita langsung lanjutin guys. Ini guys, ada museum guys. Setelah kita ngeliat gajah tadi, kita di museum ini guys. Isinya lihat guys, ada banyak sekali hewan-hewan mati. Kita video dari depan guys. Cus. Dia menambahkan di dalamnya guys, ada harimau. Wow, menakutkan guys. Ada gajah juga, harimau, buaya, orang hutan juga ada itu guys. Ini adalah museum hewan yang sudah mati ya, hewan yang langka-langka. Di sini ada orang hutan, harimau, banyak lagi guys. Oke, lanjut. Lanjutin perjalanan kita di Taman Satwa Taruk Juruk. Masih sangat banyak sekali ya, ini mungkin masuk di part pertama karena jauh banget, masih jauh banget perjalanan kita. Kita lihat petanya dulu guys. Ya petanya guys, kita baru di tadi sini kan gajah masih banyak sekali, lihat guys di situ. Jadi kita baru di gajah ini guys. Oke, karena durasinya video kita ngeditnya terbatas, jadi kita lanjut di part 2 ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe guys. Next video part 2, lihat.